Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan Sepincuk Berita. Merasa tertipu oleh maklar perumahan, sejumlah warga melaporkan broker kafling tersebut ke polisi. Mereka berharap kasus ini bisa segera tertangani dan terselesaikan. Sejumlah warga mendatangi Polres Ponorogo guna melaporkan R, warga Kecamatan Kabupaten Ponorogo, terduga kasus penipuan jual-beli kafling dan perumahan di kawasan Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo. Kadit Pidum Satreskrim Polres Ponorogo, Ibda Guling Sunaka menjelaskan, pada laporan pertama yang diterima ada dua korban dengan total kerugian hingga 240 juta rupiah. Pihaknya bakal melakukan penyelidikan, apabila barang bukti sudah cukup, pihaknya juga akan meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka sesuai alat bukti yang ada. Membuat laporan kepada kami terkait dengan dugaan peristiwa penipuan jual beli perumahan tersebut, dan pada hari ini kita terbitkan laporan polisi. Nanti setelah kita terbitkan laporan polisi, maka akan kami lakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang dibuat oleh korban. Kemudian setelah nanti terkait dengan alat buktinya sudah tercukupi, maka akan kami naikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan kita akan tetapkan tersangkanya sesuai dengan alat bukti yang ada. Sementara itu, salah satu korban, Halimah, menjelaskan pihaknya telah menyerahkan barang bukti berupa surat perjanjian dan bukti kwitansi. Dirinya berharap kasus ini segera terselesaikan. Laporan ke kepolisian dan sudah dimintai keterangan semua yang akan dilaporkan ke kepolisian dan sudah menyerahkan barang buktinya juga. Apa aja Bu barang bukti yang dibawa Bu? Ya, barang buktinya yang termasuk di perjanjiannya si saudara Linda kemarin untuk barang bukti semua sudah dilaporkan. Kita dan ini sudah diterima juga di Reskrim, sudah diproses. Tinggal menunggu hasilnya aja, tinggal menunggu konfirmasi dari Ega Patria, CTV, Ponorogo.